siang-siang ini menjelang sore kita mau ke Curug Pangeran. Haifa. Nah, Haifa Kiting semangat banget, guys. Kita mau ke Curug Pangeran main air. Tunggu atuh Haifa. Semangat banget. Pintu masuk. Bayar tiket dulu. Treknya lumayan juga, kebetulan hari ini tadi hujan, tapi ini udah berhenti, jadi agak licin. Treknya berbatu gitu, yang licin juga buat teman-teman yang pada hari ini hati-hati kalau lagi hujan, sedikit licin. Kita masih terus menanjak. Ini trip pertama kita ke Curug Pangeran. Ya boleh lah mampir nanti. Bayar lagi ceban dia. Enggak. Itu tempat campingnya di situ dia, Balong Endah. Kalau gua camping di sini tuh gua masuk tuh. Di sini ini. Iya, iya. Kayak sepetak ini doang dia. Sepetak, dua petak gitu. Oh, dia petak. Jadi, ini cuma satu orang 25. Oh, udah tapi sama tenda. Bisa didirikan. Oh, nyewa lahan. Orang doang. Ini sini tuh kan kalinya tuh buat masak apa gitu. Oh. Kali kecil loh. Oh iya tuh benar bawa penggorengan ke situ. Tembok berak kalau nggak. Jorok ini. Air kencang. Di sini aja tuh. Kita main air lagi. Lima. Di Curug Pangeran. Kita sudah sampai di Curug Pangeran. Coba kita lihat keindahan Curug Pangeran seperti apa. Keindahan Curug Pangeran seperti apa? Oke, gini tuh. Wih, aduh mantep banget. Tempat mandinya. Ayo, Bang. Airnya hijau. Kayaknya sayang banget kita kalau ke Curug kagak mandi. Ayo bos Hakim, kita mandi di air terjun. Tungguin anak-anak dulu, kita mandi di curug. Dingin, sejuk. Antar, api. Ayo mandi lagi. Mantap. Buat mandi anak-anak. Aduh. Foto-foto dong. Haifa. Seru banget ya, Haifa. Haifa, hati-hati ya.
Hari libur, ini pengunjungnya banyak sekali. Hari libur, hari libur. Tete nggak nyebur deh. Ayah, Ipa, sama ayah, libur. Udah.
mandi di Curug Pangeran, kita kembali ke villa. Dingin banget. Main dingin nih. Udah nggak mandi. Ada angin. Nggak berani berendam. Bisa mandi. Es. Basah-basahin aja. Selang. Saya pamit mandi. Teteh nggak mandi. Kita mau tanya apa? Ntar kita mau tanya. Bila? Oh bisa. Kita kembali ke bila. Ayo mama makan apa? Di sini juga banyak yang jajanan ya. Jadi ya, makin kurang makanan banyak di sini yang jajan. Nah, kita kembali pulang. Ya. Kita bermalam di villa nanti. Kita bakar-bakar. Kita udah siapkan ikan, ayam, dan sate. Yang bawa sate kambing. Ini mau kan? Hah? Oke, mantap. Terus perjalanan High Packing and Family.